warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dan Kak Padedi Arakim dalam acara Zikir dan Doa Bersama menyambut tahun 2024. Sebelumnya nih Pak, ya, saya mau bertanya, manfaat acara ini diselenggarakan tuh apa ya Pak? Yang pertama tentu dalam suasana pergantian tahun 2023 ke 2024 ada tiga dimensi yang harus selalu kita ingat ya. Yang pertama tadi dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi masa depan. Untuk Pramuka tentu yang pertama kita melaksanakan introspeksi diri terkait dengan apa-apa saja yang sudah kita laksanakan kegiatan, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan tentu di dalam dimensi kekinian kita melaksanakan berbagai kebijakan yang pas ya untuk adik-adik Pramuka melaksanakan berbagai aktivitas dalam menunjang pembangunan karakter bangsa. Dan yang ketiga, kita juga tentu setelah melalui dua dimensi tadi, dimensi yang ketiga adalah kita bagaimana merencanakan masa depan yang lebih baik. Ya, itulah fungsi dari muhasabah malam hari ini yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah Kota Bogor. Ayo Pak, untuk pertanyaan kedua, harapan kedepannya untuk warga Kota Bogor di tahun 2024 itu apa ya Pak? Yang pertama, saya tentu berharap ya, masyarakat Kota Bogor dapat lebih meningkatkan kesadaran tentang kebersihan. Ya, karena kebersihan merupakan bagian dari iman dan silaturahmi, soliditas ya, dan juga sinergitas di antara sesama warga diperlukan untuk menambah kemampuan kita bersemangat membangun Kota Bogor lebih baik lagi ke depan. Okay. Ya. Sekian, terima kasih dari saya dan Kak Deddy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.